Pemirsa, masyarakat suku Osing Banyuwangi mempunyai tradisi unik dalam rangkaian selamatan desa sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, sekaligus sebagai upacara bersih desa agar seluruh warga diberi keselamatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Ritual yang rutin digelar setiap tahun sekali, tepatnya bulan Muharram atau Suro pada penanggalan Jawa, yang jatuh pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, dikenal warga setempat dengan Festival Adat Keboan Aliyan. Konon, tradisi ini sudah berlangsung sejak abad 18. Warga setempat meyakini jika tidak dilakukan akan muncul musibah di desa mereka. Festival Adat Keboan Aliyan adalah bahasa daerah yang berarti kerbau jadi-jadian. Kerbau dipilih menjadi simbol karena merupakan hewan yang diakui sebagai mitra petani di sawah. Kerbau juga merupakan tumpuan mata pencaharian masyarakat desa yang mayoritas sebagai petani. Dalam festival ritual adat Keboan Aliyan, peserta yang berdandan layaknya kerbau atau kebo, lengkap dengan tanduk buatan dan lonceng di lehernya, mereka juga menarik bajak mengelilingi sepanjang jalan desa dengan diiringi dengan musik khas Banyuwangi sebagai ritual sakral untuk meminta berkah, keselamatan, dan wujud bersih desa. Di Banyuwangi, Festival Adat Keboan Aliyan telah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh penduduk Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi. Festival adat di Desa Aliyan namanya Keboan. Masyarakat desa yang menjadi manusia kerbau di Desa Aliyan tidak ditentukan oleh pemuka adat desa setempat, melainkan arwah leluhur yang memilih siapa saja yang menjadi keboan. Meski namanya keboan, ritual ini tidak menggunakan hewan kerbau sebagai sarana upacara. Kerbau yang digunakan adalah binatang jadi-jadian berupa manusia berdandan mirip kerbau, lalu beraksi layaknya kerbau di sawah. Hampir semua pemain keboan di Desa Aliyan kesurupan roh leluhur. Semalam, sebelum tampil, orang-orang yang menjadi pemeran kerbau bisa kesurupan roh leluhur. Perangai orang yang kesurupan mirip kerbau. Hampir semua pemain keboan di Desa Aliyan kesurupan roh leluhur. Jumlah peserta keboan Desa Aliyan tidak tentu. Kadang banyak yang jadi keboan tahun ini, tahun berikutnya bisa jadi jumlahnya menyusut. Pemeran keboan dan Dewi Sri Desa Aliyan dipilih oleh leluhur langsung. Keboan Desa Aliyan, menurut sejarahnya, tradisi keboan berawal dari datangnya wabah penyakit yang menyerang lahan pertanian selama bertahun-tahun. Buyut Wongso Kenongo, pendiri cikal bakal Desa Aliyan sekitar abad ke-18, meminta petunjuk kepada sang pencipta. Ia mendapat wangsit agar anaknya, Joko Pekik, ikut bermeditasi. Setelah itu, terjadilah hal yang aneh. Joko Pekik mendadak berperilaku seperti kerbau. Dia berguling-guling di persawahan. Setelah itu, hama penyakit yang menyerang persawahan warga menghilang. Sejak itu, ritual tolak bala keboan berlangsung turun-temurun agar masyarakat desa terhindar dari malapetaka serta hasil panen melimpah. Di Desa Aliyan sendiri, terdapat 7 dusun yang mempertahankan tradisi keboan, yaitu Dusun Bolot, Dusun Cempokosari, Dusun Damrejo, Dusun Kedawu, Dusun Kerajan, Dusun Sukodono, dan Dusun Temurjo. Ritual keboan Desa Aliyan ini diawali dengan mendirikan gapura dari bambu yang dihiasi dengan hasil pertanian masyarakat setempat seperti padi, jagung, tebu, dan beraneka macam buah-buahan serta sayuran. Gapura tersebut didirikan di setiap gang yang ada di desa sebagai simbol kesuburan. Selanjutnya, mereka menggelar selamatan di 4 penjuru desa yang dipimpin oleh sesepuh desa. Doa dipimpin sesepuh desa, doa ditujukan kepada Yang Maha Kuasa dan pendiri desa Kibuyut Wongso Kenongo agar seluruh warga dijauhkan dari mara bahaya. Usai selamatan, dimulailah arak-arakan kerbau manusia. Mereka akan diarak layaknya kerbau yang sedang membajak sawah oleh para petani, serta seorang perempuan cantik sebagai simbol Dewi Sri yang menaburkan benih padi sepanjang jalan desa. Manusia yang menjadi keboan bergerak ke sana kemari tanpa kenal lelah. Ada warga yang mengikuti pergerakan keboan. Bila lelaki dewasa yang menjadi keboan, maka pengiringnya adalah lelaki dewasa. Sebaliknya, bila yang menjadi keboan lelaki remaja, pengiringnya berusia sebaya.
Pengiring tidak bisa memaksa kebuan untuk bergerak kemana-mana, hanya sebatas mengarahkan. Bahkan waktu acara ritual tolak balak kapanpun dibuka, terserah kemauan leluhur. Namun di tengah perjalanan, para kerbau manusia ini mendadak kesurupan. Mereka ini kerasukan roh leluhur desa. Setiap orang yang dipilih leluhur menjadi kebuan tidak bisa mengelak. Sekali roh nenek moyang merasuki tubuh seorang warga desa, maka segala tindak tanduk orang tersebut seperti kerbau. Mereka berlarian ke segala arah untuk mencari kubangan lumpur. Kemudian mereka satu persatu mencemplungkan diri di kubangan lumpur. Seluruh badan serta rambut dan pakaian mereka menjadi basah. Mereka terlihat saling melempar air selokan menggunakan timba. Tidak boleh marah bila terkena siraman air. Bila terkena, dipersilakan untuk mengambil air dari selokan. Kemudian air itu disiramkan ke arah kerumunan orang. Begitu juga bila warga ada yang ditarik oleh kebuan ke dalam kubangan lumpur, juga tidak boleh marah. Semua warga membaur, saling siram air selokan, dan ada yang dibanting manusia kebuan ke dalam kubangan lumpur. Lokasi dan ukuran kubangan lumpur ini ditentukan leluhur. Warga desa Aliyan menganggap benih padi yang dicuri bila ditanam di sawah, diyakini dapat membawa panen yang melimpah dan dijauhi hama. Benih padi itulah yang diarak keliling desa sebagai bagian dari ritual tolak balak di desa Aliyan Banyuwangi. Pada saat akhir acara, mereka yang tidak sadar ditempatkan di kubangan yang berlumpur yang telah disediakan. Pelaku kebuan yang bertingkah seperti kerbau dan sesekali mengendus ke penonton untuk diberi wewangian seperti dupa, kemenyan, dan minyak wangi. Beberapa keluarga membawa timba yang berisi air untuk membersihkan wajah mereka yang kesurupan. Setelah ritual selesai, setiap lelaki yang kesurupan akan digotong pulang oleh keluarganya karena kondisi mereka sudah tidak kuat apa-apa, termasuk jalan pulang ke rumah. Pagi, Pak. Pagi. Kalau Pak sinten niki? Pak Munaji. Pak Munaji nggih, asli pundi? Asli desa Aliyan Jombolo. Nggih. Pak, niki rame wonten acara napa, Pak? Niki acara ritual kebuan. Kebuan nggih. Nah, niki mulai kapan enten acara niki? Kalau acaranya sejak saya belum lahir sudah ada. Sudah ada nggih. Terus tujuan diadakan acara ini? Tujuan maksudnya yang menyukuri dalam arti di sini kan kebanyakan orang petani ya. Dalam arti ritual ini apa? Ya sejak mulai sebelum ada saya itu sudah ada. Jadi nguri-nguri adat buan itu. Terus untuk acaranya mulai jam berapa tadi, Pak? Kalau acaranya di sini tuh sudah jam 5 tadi sudah selamatan tumpeng di depan rumah di lorong-lorong itu. Gitu. Itu acara itu, habis itu jam 6 itu sebelum jam 6 sudah banyak yang anu sudah yang jadi. Kumpul ya. Memang ini adat ya. Tadi saya lihat setelah selamatan tuh langsung kayak kesurupan gitu, Pak. Iya, kalau kesurupan itu memang di sini kan memang asli. Makanya di Aliyan kan disebut kebuan. Kebuan ya, Pak. Pada desa lain itu kan namanya kebo-keboan, kalau Aliyan ini Aliyan. Jadi tidak dibuat-buat. Memang asli ya, Pak, asli kebuan ya. Asli. Gitu ya. Makanya itu tadi setelah jadi itu langsung kemana, Pak? Keliling kampung atau ya, kalau pertama keliling kampung. Iya nunggu ya teman-temannya itu, makanya kan kejamnya itu tidak bersamaan. Oh gitu. Jadi untuk Aliyan itu sulit diatur dalam arti itu anunya kebuan itu. Kalau yang lain selain Aliyan itu kan memang untuk nunggu tamu, katakan tamu jam berapa datang bisa. Kalau Aliyan tidak bisa. Pagi malam itu sudah banyak yang kesulitan. Sudah mulai ya, Pak ya. Sudah mulai. Itu ya. Tadi ya tadi ada yang bilang turun temurun gitu, Pak. Ya memang ada turun temurun. Dulu tuh mulai dari neneknya, anaknya, putunya. Ya contohnya kemarin tuh kan ada namanya apa itu gelar. Jadi itu sudah dari kesurupan. Padahal kita lihat masih muda sana. Ya, karena keturunan tadi. Ya, tadi ada yang anak kecil usia kurang lebih 7 tahun ya, Pak, juga kena juga ya. Itu rasuki juga. Iya.
Itu iya. Cucunya itu. Tapi malam itu ada yang masih kecil, mungkin kelas 3 mungkin. Kelas 3 ya. Enggak bisa. Ya harus yang bisa mengendalikan ya pawang. Oh gitu. Nah ini semua warga bergerak di sini ya Pak ya, iya, untuk acara ini. Iya. Desa Aliyan itu dusun itu rukun guyub. Dalam arti itu gotong royong partisipasi untuk apa? Ya yes, memang adat ya. Itu yang dari hasil orang Desa Aliyan ini ya, karena ada 7 dusun itu banyak merantau. Tapi kalau dalam usum itu apa namanya adat ini itu banyak yang pulang. Yang pulang ya? Yang pulang juga orang sini itu seperti hari raya mulutan gitu. Jadi tiap-tiap rumah itu banyak yang masak, menyediakan teman juga saudara itu. Itu sudah tersini sekarang. Terus untuk diadakannya setiap tanggal berapa gitu? Kalau diadakan di sini tuh bulan suro. Kalau tanggalnya itu enggak tentu, tergantung kesepakatan. Yang penting bulan suro. Terus setahun sekali berarti setahun ya Pak ya? Setahun sekali itu diadakan. Itu memang harus pagi gitu Pak? Kalau di sini tuh semestinya tidak harus pagi. Memang kebunnya itu enggak bisa dikendalikan. Memang asli kesurupan. Pagi tadi sudah di apa? Sudah di selamatan dulu masing-masing dusun itu sudah diadakan sendiri-sendiri. Untuk tumpeng ya. Iya, tumpengan. Jadi tumpeng itu dalam arti mengucapkan syukur yes kepada Allah Taala, dalam arti cocok tanam pertaniannya di sini ya, ya menyukuri. Makanya setiap ada kebun kan semua apa namanya ya hasil bumi itu kan dinampakkan. Oh gitu ya. Untuk masyarakat sini Pak, itu aktivitasnya apa aja? Petani semua atau kalau di sini campur, ada juga yang petani, yang bagi penyewaan, ada yang kaum buruh, ya juga ada pegawai negerinya. Jadi kalau Aliyan itu yang banyak itu kan kaum buruh ya. Contohnya di sana ini hampir semua itu sawahnya dibeli orang itu Banyu kan, pada jatah hutan orang. Oh gitu. Tapi masih banyak ya sawah di sini? Ya banyak alhamdulillah. Kalau selain adat kebun itu di sini usulnya kan banyak bermacam-macaman umuri-umuri. Contohnya di sini kan yang terkenal kan banyak tolok, mungkin desainnya kan kurang tolok ya, umpan Aliyan piling. Untuk jaranan gitu banyak Pak? Kalau jarannya banyak. Kalau di Aliyan itu memang yang banyak itu orang seni ya Pak. Kalau seni itu enggak bingung. Contohnya di sini kan disediakan oleh kepala desa, dibelikan gamelan untuk ya setabuhan, untuk jaranan juga terbang. Karena kepala desa sendiri kan orang seni ya. Juga kaum pemudanya itu suka seni. Itu diadakan yang kemarin yang dikebarkan, yang ditampilkan tadi itu. Ya kebetulan di sini memang anaknya bakat seni. Keduanya di sini ada orang yang dengan sarjana jurusan seni. Seni ya Pak. Makanya begitu ngarang spontan menciptakan lagu langsung bisa. Contohnya tadi ditayangku, ya banyak orang senang. Mungkin yang ditampilkan tadi kreasi judulnya itu untuk Panjar Kili. Tapi belum anu ya Pak ya? Sepertinya untuk Kabupaten Banyuwangi tidak ada yang bawa lagu itu. Jadi sampai mau terlambat datang ini enggak? Tadi sudah mulai jam 6. Oh jam 6, tapi kan tahu dari keberadaan ya. Yaitu yang ditampilkan itu ciptaan anak mahasiswa yang baru tamat gitu. Yang alumni mana? Surabaya, Jogja itu. Memang pinter itu bakat. Makanya hampir tiap dusun itu masing-masing ada yang diberikan terbang, ada yang diberikan alat agra,
juga alat tabuhan. Karena apa namanya, kepala desa mendukung orang sini juga. Dan sebelum kepala desa kan dia tuh juga sebagai ngetip, juga punya musik japat gitu. Selain kebuan ini ada acara apa lagi, Pak? Kalau di sini selain kebuan, ya saya kira tidak ada. Cuma kalau dulu ya, tiap hari raya itu biasanya usumnya kan maksudnya kan diaturnya pada tetangga. Kan di sini memang kebiasaan adat gitikan. Oh gitu. Gitikan namanya. Gitikan itu kan ya diadu. Pakai alat itu ya, apa namanya, tampar kadang ya. Ketipu itu ya, mana yang pinter alis ya alhamdulillah ya tidak sampai kena, tapi kalau yang tidak bisa alis ya yang biler langsung ya. Itu memang lain ya acaranya, dibarengkan ya, atau bagaimana biasanya setiap dulu itu anu pas hari raya aja ya. Ya kalau keliling itu mulai dulu, setiap ada angin pasti orang gopoh sudah sama sambil bawa keliling itu untuk panjiran itu. Nah di sini kan banyak orang senang seperti itu, makanya anu unik ya, ala unik ya. Nah untuk desa itu yang banyak kaum buruh, tapi alhamdulillah ya tidak sampai kelaparan, meskipun bermacam-macam, ada yang cari ular, ada yang cari kata, ada juga yang berlepas, romano, pakai jamur itu campur ya untuk masyarakatnya. Okay. Baik Pak, terima kasih, semoga makin sukses. Amin. Segera, skill masuk ya.